Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memperlihatkan koleksi kelengkeng merah saya yang saya rawat dan saya kaki ganda. Ini keunikan, jadi saya buat unik kakinya. Ini ada lengkeng merah. Ya, lengkeng merah yang sudah saya kaki ganda. Tapi saya belum kasih pot ini. Nah, teman-teman, saya buat bonsai, hanya tanam di taburan pot. Itu. Ini yang satu menggunakan akar 5. Saya sudah bonsai. Yang kedua, kita teman-teman bisa lihat langsung ini. Lengkeng ruby longan juga. Ya, ini saya perlihatkan kaki gandanya. Saya buat bonsai ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kaki ganda. Dan ini keluar tunas baru, saya sambung lagi untuk bagian ke sini. Supaya suplai makannya menuju ke pohon 1. Ini udah kuat banget. Nih, udah benar-benar menempel. Sempurna, teman-teman. Ya, itu udah menempel sempurna. Rapi, kuat seperti ini. Nah, ini tinggal ganti pot dan langsung buah ini, teman-teman. Nah, ini langsung buah. Yang ketiga, kita bisa langsung lihat lagi. Ini ruby longan semua. Ini ruby longan. Cabangnya udah bagus, rantingnya teratur. Dan saya juga kaki ganda semua koleksi ini, ya. Ini kaki ganda. Saya tambah kaki ganda 3, jadi satunya lagi indukannya itu, jadi biar bagus. Dan ini ada 2 lagi. Nanti saya akan tambahkan lagi. Nah, itu yang kita lihat lagi. Yang keempat, teman-teman. Nah, ini. Ini yang keempat. Wah, ternyata musim hujan tidak jadi, teman-teman. Hanya 1 ini. Ruby longannya warnanya merah. Hanya 1 yang jadi karena dia rontok, tapi tidak apa-apa. Ini buat bonsai dulu, merapikan cabang. Ini kemarin juga sudah buah. Ini langsung saja, ini ada 4 juga. Jadi saya koordinasikan, ntar ini akan tambah lagi. Nah, itu cukup bagus, teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau membuat tabulan pot seperti ini juga bisa. Nah, ini bagus. Saya juga mempunyai jambu yang disebut jambu pir mungkin, atau jambu apa, teman-teman lihat ini jambunya. Wow, lonjong ini, dalamnya enggak merah, jadi dalamnya putih. Ini jambunya, saya juga masih dalam proses cangkok. Jambu pir namanya, teman-teman. Itu kita bisa lihat yang bonsai berikutnya. Ini yang besar udah saya potong kerang kecil. Nah, ini. Nah, itu. Ya, cakep ini. Semua pada semi. Ini yang sudah rantingnya teratur. Bagian ini juga saya kaki ganda 4 sudah taburan pot sekian, belum saya perbesar, tapi tidak apa-apa. Nah, itu. Ini yang juga saya masih buat yang ukurannya kecil. Ini saya kaki ganda. Memang saya suka koleksi seperti ini, teman-teman, buat bonsai-bonsai di rumah. Semua saya kaki ganda. Ini juga masih saya kombinasi itu dengan kelengkeng mata laga, ya, dengan cara sisip. Jadi tambal sisip perlahan-lahan, agak lambat. Nah, ini juga koleksi belimbing saya.
Ya, cangkok susu teman-teman. Ini belimbing yang beda dengan yang lain. Ini belimbing bunganya putih. Biasanya belimbing warnanya itu bunganya merah. Jadi ini warnanya putih. Itu koleksinya belum saya upload memang teman-teman. Nah ini itu saja teman-teman saya perlihatkan. Kelengkeng ruby long antap rampat kaki ganda kaki banyak punya ranting ini, rantingnya sudah teratur bagus rimbun. Nah, membuat akar sudah ada di video saya sebelumnya, teman-teman bisa lihat cek di video saya sebelumnya. Cukup sekian, semangat untuk teman-teman memperbanyak tanaman buah di tabelan pot. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.